Saya Aga Maulana ingin menjelaskan sejarah Gunung Santri yang termasuk wisata religi di daerah Banten, tepatnya di Bojonegara. Selamat menyaksikan 5 fakta Gunung Santri. Gunung Santri memiliki 700 anak tangga. Sepanjang perjalanan, para peziarah menikmati sekali lika-liku menuju puncak. Mulai dari melihat pemandangan dari ketinggian, mengamati barang dagangan yang terjejer sepanjang jalan, kotak amal dan para pengemis. Tidak lupa pula dengan anak tangga, belokan dan pegangan besi yang disediakan untuk mempermudah peziarah mencapai puncak. Jumlah anak tangga di sini mencapai 700-an. Selanjutnya, terdapat 3 makam di Gunung Santri. Yang pertama adalah makam Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman yang wafat pada tahun 1550 Masehi di usia 76 tahun. Selain makam tersebut, di puncak Gunung Santri juga terdapat makam Syekh Maulana Malik Israil bin Abdul Hasan yang wafat pada tahun 1430 Masehi. Yang ketiga, terdapat makam seorang ulama bernama Maulana Muhammad Ali Akbar yang terkenal ahli dalam bidang pertanian sekaligus pengobatan. Selanjutnya, pengunjung Gunung Santri ini sekitar 200 pengunjung. Hampir di setiap harinya, Gunung Santri selalu ramai oleh peziarah yang datang dari berbagai tempat. Bukan hanya peziarah dari wilayah Banten saja, tetapi ada juga banyak yang datang ke Gunung Santri yang berasal dari luar Banten. Terlebih lagi, pada hari Sabtu dan Minggu, para peziarah mencapai hingga 500 orang. Selanjutnya, banyak pedagang di sepanjang tangga Gunung Santri. Di sepanjang jalan menuju puncak gunung, kita dapat menemukan banyak warung yang menjual berbagai macam jenis minuman untuk menghilangkan rasa haus dan lelah ketika menaiki Gunung Santri, dan juga menjual berbagai jenis makanan, sendal, hingga handuk untuk keperluan selama menaiki Gunung Santri. Kita dapat dengan mudah mendapatkannya di warung sekitar. Kalau menurut ini ya, apa? Pengukuran yang sudah dari kepala desa ataupun RT/RW di setempat itu kalau nggak salah sekitar 650 meter. Dari penjelasan Bapak Muhlas selaku pengurus Gunung Santri, ketinggian diketahui mencapai 650 meter setelah dilakukan pengukuran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda mengenai Gunung Santri. Sampai jumpa.